Ya, saya Om Edi Hotman Syariah Baja. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe vlognya Om Zainal. Semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel YouTube Bokom Jana semua, selamat sore ya. Karena ngevlog jadi di sore hari ya. Kali ini saya mau ke mana ini teh? Mau ke Bundaran Binokasi ya. Kebetulan saya mau ngevlog yaitu di acaranya Rosa bagi-bagi 1000 takjil ya. Dan bagaimana sih untuk acaranya? Apakah seru? Apakah ramai? Dan apakah menegangkan? Atau malah sebaliknya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe di channel YouTube-nya Plokom Jena. Baik, teman-teman channel YouTube-nya Plokom Jena semua, ini kita sudah ada di lokasi, yaitu lokasi bagi-bagi takjil ya. Sepertinya ini bagi-bagi takjilnya ini kayak kemarin ya, dibeli seharga 2.000 nih, kalau nggak salah ya. Nah, kemarin kan dibeli seharga 2.000. Nah, kalau sekarang mah nggak tahu ya. Dan ini kita harus antri ya. Yang tahu antri atau enggaknya kita lihat aja ya. Ini yang akan antri ini adalah Kakang Alis ya. Kakang Alis yang akan antri. Semoga Kakang Alis bisa dapat ya. Dan di depan itu sudah ada Teh Ocha ya, Teh Rosa yang lagi membagikan ya. Nanti dan sudah membeli satu cukup ya. Nanti yang lain juga masih mau nih, masih ada yang mau ngantri. Nah, masih ada yang mau ngantri, silakan di warung Salio. Oke, teman-teman channel YouTube Blog Om Jana semua. Di sini saya sudah ada Kang Yayat ya. Dan Kang Yayat ini sudah antri atau belum ya? Kang Yayat apakah tadi udah antri atau belum? Sana enggak apa-apa. Sudah antri di warung Sawios 2000-an. Sudah ada dapat ah. 2000-an. Oh iya, mantap banget ya. Dan ini kita akan ke sebelah Kang Ali sudah dapat lah. Coba lihat mana ininya, bukan tangannya, hasilnya yang tadi 2000-an. Wah, ini coba bisa dibuka dong. Ini sama seperti kemarin di MPP ya, cuman ada sedikit perbedaan. Mantap banget lah. Nanti kita akan mewawancara Teh Ocha dan penyelenggaranya.